Satu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Marwono. Ya, saya akan menjawab. Seperti yang ada di program saya tadi, dengan meningkatkan rasa toleransi dan sikap menghargai antar umat beragama dan keberagaman di SMP Negeri 2 Purbalingga. Nah, kita juga bisa untuk bertukar wawasan tentang budaya-budaya yang dimiliki oleh beragam suku atau perbudayaan yang dimiliki dari SMP Negeri 2 Purbalingga. Seperti contohnya, misal saya dari Jawa dan dia dari Sunda. Nah, saya bisa bertanya dan bisa menambahkan sesuatu yang ini. Kita bisa bertanya bagaimana sih tarian-tarian yang ada di Sunda, apa saja yang dapat spesialan dari di Sunda. Nah, kita bisa bertukar wawasan serta pengetahuan dari budaya-budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia. Serta benar juga yang dikatakan oleh Mbak Sabina dan Mbak Tita tadi, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu apa gunanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika jika kita tidak mengamalkannya? Sekarang kan sudah mulai melemah nilai-nilai Pancasila yang terdapat di Indonesia. Nah, dengan begitu, kita juga harus bisa meningkatkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, dan juga kita juga harus bisa mengamalkan apa makna arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.